petani. Seperti yang kita tahu ya, bulan Agustus ini kemarau sahabat ya, karena memang waktunya. Nah sahabat tani, dalam perawatan tanaman kita butuhkan salah satunya asam amino. Nah sahabat tani, kebetulan ini tanggal 17 Agustus kita akan membuat pupuk merah putih sahabat ya. Nah sahabat tani, pupuk merahnya kita akan membuat PSB, yang mana PSB ini dibutuhkan juga di musim kemarau sahabat ya, karena PSB ini mengandung asam amino, yang mana asam amino sangat dibutuhkan tanaman ketika cuaca ekstrim, baik itu terlalu panas ataupun terlalu banyak hujan sahabat ya. Nah sahabat tani, supaya di musim kemarau tanaman kita baik-baik saja, maka admin akan berbagi ke teman-teman semua cara mudah membuat asam amino dengan PSB sahabat ya. Nah sahabat tani, bagi teman-teman yang sudah punya jamur jakaba, membuat PSB itu sangat mudah sekali sahabat ya, karena dengan punya air jakaba maka kita punya bahan untuk membuat PSB super sahabat ya. Oke sahabat tani, bagi teman-teman yang sudah punya jakaba, membuat PSB sangat mudah sekali karena bahannya bisa dari air jakaba sahabat ya. Nah sahabat tani, kali ini admin akan membuat PSB 5 liter sahabat ya. Nah untuk membuat PSB 5 liter kita siapkan bahan-bahannya, bahan utamanya yaitu air jakaba. Nah sahabat tani, selanjutnya kita siapkan terasi 5 biji sahabat ya, kemudian micin 1 sendok, kemudian kita butuhkan biang, dan biang ini opsional. Kalau pengen cepat merah itu 1:1 sahabat ya. Tapi admin kali ini akan menggunakan biang PSB yang sudah jadinya, yaitu 1 liter sahabat ya. Nah sahabat tani, untuk proses pembuatannya, yang pertama kita masukkan terasi 5 biji sahabat ya. Nah untuk yang kedua kita masukkan micin 1 sendok sahabat ya. 1 sendok ini untuk kapasitas PSB 5 liter sahabat ya. Selanjutnya kita tinggal masukkan air jakabanya sahabat ya. Nah sahabat tani, kalau punya telur bisa dimasukkan telur, tapi admin enggak mau pakai telur karena enggak ada duit buat beli telurnya sahabat ya. Ada juga resep lain ya cara membuat PSB, silahkan teman-teman cek aja pada video ini. Di sini kita bimbing teman-teman untuk membuat PSB dari nol sahabat ya, dengan bahan air kolam, micin, dan juga telur sahabat ya. Nah sahabat tani, selanjutnya kita masukkan biangnya 1 liter sahabat ya, biang PSB yang sudah jadi sahabat ya. Nah selanjutnya kita tinggal masukkan air jakabanya sahabat ya. Thank you.
sahabat tani selanjutnya, karena tanaman armin ini sudah fase generatif, yang mana kalsium sangat dibutuhkan sahabat ya. Armin pada hari ini juga akan membuat pupuk kalsium sahabat ya. Nah, pembuatan pupuk kalsium ini juga Admin akan permudah bagi teman-teman yang sudah punya nitrobakter. Nah, sahabat tani, untuk membuat nitrobakter silakan teman-teman cek dulu pada video ini untuk yang belum punya sahabat ya, supaya teman-teman juga punya nitrobakter. Nah, sahabat tani, bagi teman-teman yang sudah punya nitrobakter, untuk membuat pupuk kalsium itu sangat mudah sahabat ya kalau sudah punya nitrobakter. Nah, sahabat tani, sekarang kita lanjut pada proses pembuatan kalsium dari kapur sahabat ya, dengan ditambahkan nitrobakter 1 liter sahabat ya. Nah, sahabat tani, kenapa sih ditambah dengan nitrobakter? Sebetulnya tidak harus ditambah dengan nitrobakter. Kapur dicampur air saja itu sudah jadi pupuk kalsium, tapi kalsiumnya kalsium hidroksida. Nah, sahabat tani, pada hari ini kita akan membuat pupuk kalsium, yaitu kalsium nitrat. Tujuan pembuatan kalsium nitrat ini supaya pupuk kalsiumnya lebih cepat diserap tanaman, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk pembuatan kalsium nitrat 5 liter ini bisa menggunakan dolomit ataupun menggunakan kapur gamping seperti ini. Nah, sahabat tani, untuk bahannya, kapurnya atau dolomitnya kita siapkan 0,5 kg, sahabat ya. Nah, setelah kita siapkan kapur 0,5 kg, kita siapkan nitrobakter 1 liter, sahabat ya. Kemudian kita siapkan jerigen. Kemudian kita siapkan air tentunya, sahabat ya. Nah, sahabat tani, selanjutnya kita masukkan kapur 0,5 kg ke dalam jerigen, sahabat ya. Nah, sahabat tani, setelah kita masukkan kapur 0,5 kg ke dalam jerigen, kita masukkan nitrobakternya 1 liter. Setelah kita masukkan nitrobakter, kemudian kita masukkan air dan kita tunggu 2-3 hari. Ini nanti jadi kalsium nitrat. Untuk penutupan jerigennya jangan dirapatkan karena nitrobakter ini masih membutuhkan udara. Jangan lupa kocok tiap hari sampai hari keempat, sahabat ya. Ini 4 hari atau 5 hari ke depan bisa diaplikasikan. Nah, sahabat tani, untuk aplikasinya nanti ini di rolling, sahabat ya, 3 hari sekali. Yang kalsium misalkan hari Rabu, kemudian yang PSB misalkan hari Sabtunya, sahabat ya. Ini terus aja di rolling-rolling sampai tanaman kita berhenti berbuah, sahabat ya. Nah, sahabat tani, dosis untuk PSB ataupun kalsium nitrat ini dosisnya 100 ml per 15 liter air. Aplikasi spray ya, sebaiknya aplikasinya pagi hari atau sore hari aja, terutama saat ini di bulan Agustus ini di mana-mana musim kemarau sahabat ya. Kasihan tanaman kalau siang hari kita spray sahabat ya, makanya kita spraynya pagi hari atau sore hari aja sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat, terutama hari ini di tanggal 17 Agustus tahun 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.